Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, apa kabar? Kita bertemu lagi di Eko Adi Channel, channel yang membahas semua hal yang berhubungan dengan dunia pertanian. Dan untuk di video kali ini, kita akan membahas cara membuat pupuk organik cair dari air cucian beras, lalu bagaimana cara membuat pupuk organik cair dari hasil cucian beras tersebut. Simak dan saksikan videonya sampai selesai. Namun, sebelum melanjutkan menonton videonya, seperti biasa, sahabat tani, jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar setiap saya mengupload video, sahabat tanilah yang pertama kali mengetahuinya. Terima kasih. Sahabat tani, pada saat kita akan memasak beras, tentunya kita akan mencuci dan membersihkan berasnya terlebih dahulu, dan tak sedikit dari kita membuang air cucian beras tersebut, padahal air bekas cucian beras, baik untuk pertumbuhan tanaman, karena di dalam air bekas cucian beras, memiliki banyak kandungan di dalamnya, seperti kandungan, protein, serat, asam amino, kalsium, fosfat, zat besi, seng, kalium, karbohidrat, nitrogen, mangan, vitamin B1, vitamin B3, vitamin B6, dan masih banyak lagi kandungan di dalam bekas air cucian beras tersebut. Dan, oleh sebab itu, kandungan di dalam air cucian beras memiliki banyak manfaat untuk tanaman, seperti menyuburkan tanaman, memperkuat batang dan akar pada tanaman, menghijaukan daun tanaman, dan masih banyak lagi manfaat dari penggunaan air bekas cucian beras tersebut. Sebenarnya, air dari bekas cucian beras bisa langsung kita manfaatkan untuk tanaman kita, namun tentunya manfaatnya kurang maksimal. Oleh sebab itu, air bekas cucian beras bisa kita buat menjadi pupuk organik cair, agar manfaat serta fungsi dari air cucian beras bisa lebih optimal lagi. Cara membuat pupuk organik cair dari bahan air bekas cucian beras pun tidaklah rumit, dan di video ini, saya akan membagikan untuk sahabat tani semuanya, bagaimana cara membuat pupuk organik cair di rumah dari bahan air bekas cucian beras dengan cara yang mudah dan simpel. Dan, berikut ini cara membuat POC dari air bekas cucian beras.